Okay guys, ini kereta rare eh. Rare. Ha, nampak macam tapi bukan. Okay guys, ini dia kereta rare Toyota Noah eh. Ha, Toyota Noah. Sebelum saya lupa, saya bagi tahu harga dia dulu. Ini 2018 spek 2.0. Okey, dia punya engine semua lebih kurang macam Voxy lah. Okey, dia punya harga 128. 128 ialah harga body eh, tidak termasuk on the road. Okey. So, memang lain, warna dia pun dah agak special sikit. Okey, dia bukan warna boring macam Toyota yang biasa. Putih, hitam ataupun dark grey. Ini macam warna warna apa saya tak tahu lah. Warna Milo cair. Tapi dia metallic eh, metallic. Okey, so ini model dia. Toyota Noah. Dia punya lampu pun ada lain sikit, ada bintik-bintik LED eh. Okey, there's a light strip and there is also the light dots. Dan di tepi dia ada F1 technology. Yang main-main. Nah, wind tunnel. Okey, jom kita tengok keliling kereta. Dari belakang dia nampak memang lain daripada Toyota Voxy. Dia punya tingkap lebih ke bawah. Okey, lepas tu banjir. Aku reda banjir. Okey, lepas tu dia punya rim agak unik. Nampak macam biasa je tapi dia unik rim dia eh. Kalau kita tengok dengan dekat, boleh nampak begitu unik sekali. Ini tayar 2018, so maka boleh tahan lagi 2 tahun lah, 2 tahun lebih sampai 2025. Okey, kita tengok kat dalam pula. Kita tengok dia punya engine eh, tengok muka depan. Muka depan samalah. Engine kontut. Macam Alphard, macam Voxy. Okey, kita tengok kat dalam. Dia punya wing mirror. Tengok wing mirror dia. Agak lebar dah, agak lebar. Ada indikator dekat tepi eh. Ini dia. Ini rupa dia. Dari atas ke bawah. Okey, pintu dia hard plastik, fabric hard plastik lah. Butang-butang dia biasalah, biasa. Ini butang butang Toyota. Okey. Boleh letak air sikit, boleh letak barang sikit sini. Dia punya speaker grill. Speaker dia sebenarnya kat depan je. Tapi dia extend lah, macam grill dia sampai ke belakang eh. Ini bau Toyota. Buka pintu je dapat bau Toyota. Door seal, carpet. Dia punya handbrake. Dia bukan handbrake, dia foot brake. Nampak kat bawah. Kena tekan dengan kaki eh. Okey, ini dia punya seat. Menarik dia punya pattern dia. Ada booster. Ini dia punya dashboard berlapisan eh. Okey, aku tak sabar nak masuk ni. Jom. Mari kita masuk. Bila kita masuk kita orang hormat sikit. Okey. Datang dengan sistem Carrozzeria tau. Oh. Very good. Okey, aku kita dengar eh. Oh, memang best ni. Dia punya volume kat sini lah, kata. Aku tahu sound system memang best tapi mohon maaf, YouTube ada copyright so tak boleh. Dekat depan dia ada line tracing eh, dia boleh nampak ada line tracing. Okey. Bila dia ada line tracing mungkin dia ada pre-crash system juga, saya tak pasti eh. Anda kena call abang untuk tanya. Saya tunjukkan keliling dia.
Ini dia punya steering. Steering dia masih PU eh. Ha, steering dia PU. Sebelah sini tak ada multifunction, sebelah saja. And then dia punya standard lah. Dia punya signal dengan wiper standard. Ini dia punya gear eh. Ha, gear dia gated. And then dia punya aircon control dekat sini. Aircon dia kat bawah. Aircon dah turun ke bawah. Maka screen ke atas lebih selamat. Masa driver nak tekan-tekan, mata dia masih dekat jalan lagi. Okay, so ini dia punya rearview mirror. Hello guys, tolonglah subscribe, tolonglah like, comment sikit, I love you ke apa. Ini Toyota Noah eh. Kena tekan I love Toyota Noah. Terima kasih banyak support kita. Okay, kita jalan jauh ni. Okay, ini dia punya sun visor. Lampu dekat atas, cermin besar. Okay, isteri yang happy. Formula isteri happy lah. Okay, sini pun sama. Okay, kalau isteri bawa kereta, dia pun beli makeup-makeup. Ini dia. Dia punya sunglass holder. Lampu dia warna apa? Lampu dia warna kuning eh. Okay. Dia punya dashboard pula. Dashboard dia memang banyak lapisan eh. Aku buka lampu. Tak ada beza lah. Okay. Atas, ada bahagian tengah boleh letak barang sikit. Ada glove box. Okay. Dari segi safety system semua kat atas. Dia punya aircon pun kat atas. Dia bagi tahu temperature, jam, suhu di luar. Manakala dia punya meter masih analog eh. Analog. Kereta ni baru 24,000 saja mileage. 25 lah, kira 25 lah. 25,000 punya mileage kereta. Dia ada eco mode. Okey, dia boleh set jam kat sini. Dia punya sound system Carrozzeria. Dan di bawah, apa dekat bawah? Oh, cup holder 2 biji kat bawah. Okey. Ada fast charger eh, fast charger, power socket. Okey, sini kalau korang pergi jalan tak cukup tempat, boleh masuk satu bag 24 inci aku rasa boleh masuk. Kalau tak ada, kurang-kurang 20 inci boleh. Okey, dia punya bumbung memang tinggi tau, tinggi gila. Kau tengok. Kau tengok eh. Berapa? Sejengkal eh. Sejengkal. Daripada kepala aku. Aku nak kaki tau. Jangan main-main. Memang besar, luas dan ini pemandangan driver eh. Saya letak kamera di eye level saya. Saya kalau tengok kat luar, ini rupa dia luar eye level eh. Begitu terang, luas dan cerah. Ini saya tengok kat belakang. Belakang ada sunshade boy. Okey, kita pergi ke belakang pula. Tapi sebelum tu, dekat depan pun ada armrest. Ini masa gaduh, turunkan armrest. Okey, bini takkan datang sini, tak sampai lah. Kalau tangan dia pendek, tak sampai, tak kena lepuk lah. Okey, tengok belakang pula. Okey, kereta ni datang dengan power door di sebelah kiri eh. Sebelah kanan tak ada. Okey, so kita masuk. Boleh tengok. Memang senang untuk orang tua nak masuk. Siapa yang ada orang tua, kanak-kanak yang kecil eh. Tengok dia punya sini, nak masuk senang je. Selangkah dah masuk. So, ini kereta yang sangat sesuai untuk yang ada family. Terutamanya orang-orang tua lah. Dia ada door handle eh. Ingat tak masa aku review Alphard tu? Chairman nak naik kereta susah sikit. Orang chairman dah tua kan? Kena pegang ni. Okey, saya tunjukkan kat belakang dulu. Belakang pun ada seat. Tapi seat sudah dinaikkan. So dia punya boot memang luas. Tapi kita tengok tengah dulu. So maka kereta ni boleh masuk 8 orang tu. 8 orang. Sebab seat tengah penuh. Okey, so boleh tolak yang ni. Tolak yang ni, seat akan ke depan eh. Seat ke depan, so ada ruang masuk ke belakang. So jom kita masuk ke dalam. Okey, kita dah masuk. Kita tutup pintu. Oh, dia punya sini tinted eh. Tinted. Dengan depan tengok. Depan terang, belakang tinted. Ini ikut JPJ ni. Bagus. Okey, boleh control aircon di sini. Okey, dia ada setiap baris. Dia macam Alphard lah. Setiap baris dia ada aircon sendiri. So, tak panas gila. Okey, lampu kat sini, lampu warna kuning. Betul tak? Okey. Seat dia memang selesa. Seat Toyota, dia ada center armrest. Okey, boleh letak barang. Boleh letak cup holder. Okey, korang ada duit berkepuk-kepuk, letak sini.
boleh tutup. Temuji kan. Okey, dia boleh tolak seat sampai ke depan tau. Seat dia boleh tolak sampai ke depan. So memang luas. Ini untuk orang yang lapar selalu, boleh makan. Okey, boleh makan. Sebelah sini tak ada. Orang yang dah kenyang duduk sebelah kanan. Orang yang lapar duduk sebelah kiri. Ada tapau hook . Okey, ini rupa kokpit anda. Agak menarik, cantik dan lain. Lain daripada yang biasa, lain daripada Alphard. Okey. So itu dia. Dia ada sunshade. Aku belum habis. Dia punya sunshade ni. So dia macam kereta eksekutif dah. Menteri pun kalah, boy. Okey, jom kita tengok boot pula. Dia ada proper proper. Seat belt yang proper. Okey, tiga orang. Untuk tiga orang kat belakang. Okey, saya lupa dia masih menggunakan sistem kunci sistem kunci, supaya anda semua tahulah. Dia masih menggunakan sistem kunci. Okey, kita cuba buka boot dia. Wow. Okey, dia tak ada power boot Tak ada power boot. So kita tengok kat dalam. Besar juga. Kalau dia punya seat dah turun, seat dia dah turun. Okey, seat dia boleh ikat naik atas. So kalau korang jual takoyaki ke apa ke, boleh beli kereta ni buat pasar malam juga. Okey, boleh ada ruang sebesar ni tau. So boleh masuk meja, masuk apa, masuk periuk semua boleh. Boleh. Sama ada korang sayang kereta atau tidak lah. And then apa kat bawah ni? Bawah ni sepatutnya ada tayar kat bawah lah mungkin. Okey. So ini ruang dia. Boleh letak barang-barang kat bawah sini juga. So kita tengok bawah sama ada tayar ada ke tidak. Aku tengok, tengok. Aku kena berjongkok sampai ke bawah. Ada ke tayar? Macam tak ada Macam tak ada. Itu dia punya rangka saja, tapi tak ada tayar kat bawah. Aku ingatkan ada tayar kat bawah. Nampak macam ada tapi tak ada. Okey, so itu dia. Toyota Noah specially for you, my fans, subscribers dan kawan-kawan. Ini pemandangan ke dalam. Nak buat video cinematic lah konon. Okey. Kita ni YouTuber, kita bukan cinematographer. Dia ada reverse camera Okey, so itu saja untuk Toyota Noah. Sila tekan like, share, subscribe, komen. Terima kasih menonton dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Bye.